Yo guys, welcome to klik subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru tentang berita viral. Stiker WA Anggrek Mekar Pontianak. Namanya Anggrek Mekar Pontianak, dan setelah gua cari tahu juga di trending pencariannya itu adalah stiker WA katanya. Namanya Anggrek Mekar Pontianak. Gua enggak tahu kenapa dinamain Anggrek Mekar Pontianak. Gua enggak tahu sejarahnya. Yang jelas gua cari tahu stiker apa sih itu gitu ya, karena itu lagi viral gitu kan, dan enggak mungkin juga kayaknya ditunjukin ke TikTok gitu kan. Ini viralnya di TikTok ya. Ini salah satu video yang viral, salah satu. Tuh, banyak video yang viralnya, cuma ini salah satunya terkait dengan nama yang lagi naik nih, Anggrek Mekar Pontianak. Ini apa sih sebenarnya, stiker apa ini, stiker macam apa gitu. Jadi gue cari tahu dan gue cukup kaget sih cuy, gue agak shock gitu. Ternyata ini stiker yang bisa dikatakan terkategori ini tuh stiker yang jorok gitu ya. Sumpah, mendingan kalian jangan cari sih, karena nggak penting gitu. Ngapain kalian cari stiker ini gitu ya? Kalau mau digambarkan ya, sedikit gambarannya di situ, di dalam stikernya itu gue nemuin dua btw, ada dua nih stikernya. Ini beda nih ya, tapi sama aja sih konsepnya, cuma beda gambarnya gitu. Ada tiga orang di sana, tiga orang, satu di belakang, dua di depannya satu orang ini gitu, dengan posisi badan yang agak membungkuk yang dua orangnya gitu. Terus yang satu orang di belakangnya itu memasukkan kedua tangannya ke dalam gitu. Terus pas udah dimasukin, cukup dalam ya dimasukinnya, terus ditarik kembali keluar sama dia, dan ada yang ikut di tangannya cuy, bayangin, ada yang ikut gitu. Abang nggak tahu apa yang ikut gitu, dan gua juga nggak bisa jelasin secara detail kayaknya, karena jorok banget anjir. Itu berbentuk stiker ya guys ya, sekali lagi itu berbentuk stiker yang viral itu. Ya gua nggak tahu terlepas ada videonya apa enggak, yang jelas ya itu berbentuk stiker yang viral di internet. Gua udah cari tahu kesana kesini, dan ya katanya itu cuma stiker aja gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini, udah cukup jelas lah ya gua rasa. Kalau kurang jelas tanyain aja di komen, kalau mau nambahin informasi langsung aja tambahin juga di komentar video ini, dan jangan lupa dikoreksi bila ada kata-kata gue yang mungkin salah dalam penyampaian gue di video ini, koreksi dalam kolom komentar juga tentunya. Jangan lupa like video ini guys, and see you in the next video.